amal perlawanan charity di antara pasukan JDT TMJ dan juga JDT Rest of the World. Main sudah mula keluar ke atas padang. Nama yang cukup dikenali di bahagian hadapan, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, beraksi sebagai kapten pasukan JDT TMJ untuk perlawanan malam ini. Lihat saja nama-nama di kaca skrin anda. Edgar Davids, Robert Pires, Cambiaso, Luis Saha, Rivaldo. Kesemuanya nama-nama yang cukup dikenali. Malam ini akan menjadi malam yang cukup menyeronokkan di Larkin kerana perlawanan amal ini juga selain akan membantu Yayasan Kanser Tunku Abdul Jalil, malam ini juga boleh dikatakan malam untuk individu-individu penting di dalam Johor Darul Takzim untuk turut menyemarakkan kejayaan mereka untuk menjuarai Liga Super buat kali ke-6 berturut-turut, sebuah pencapaian yang cukup bersejarah. Bukan mudah ya Mat Syarul untuk menjuarai Liga Super buat 6 kali berturut-turut. Jadi kita akan lihat nyanyian lagu Selamat Hari Jadi untuk Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Selamat Hari Jadi Tunku Ismail. Itu dia sepak mula perlawanan amal di antara JDT TMJ dan juga JDT Rest of the World di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Kesebelasan pertama pasukan JDT TMJ. Dalam kotak penalti. Trezeguet! 1-0 untuk JDT TMJ. Jaringan dari bekas pemain Juventus, David Trezeguet. Ya, Tunku Ismail. Bijak dari Tunku. Melorongkan bola ke arah Zambrota. Hantaran dari Zambrota. Tandukan Florian Maluda. 2-0 untuk pasukan JDT TMJ. Wah, satu permainan yang cukup-cukup bersahaja. Ini Piala Dunia bersama skuad kebangsaan Itali pada tahun 2006. Sebelum berhijrah meninggalkan Juventus untuk menyertai Barcelona. Robert Pires mengasah, cuba melorongkan bola. Florian Maluda. 3-0 untuk JDT TMJ. Cukup mudah Mat Syarul. Ya, kita lihat ya, hanya dua pemain ataupun tiga. Tunku Ismail membaca larian Robert Pires. Cantik dari Tunku Ismail. Membuka ruang buat Robert Pires. Cukup mudah kini Florian Maluda. Kembali kepada Pires. 4-0. Gandingan di antara dua bekas pemain skuad kebangsaan Perancis. Ya. Florian Maluda dan Robert Pires. Tunku Ismail cukup efektif dalam membuka pertahanan JDT Rest of the World. Kini Luis Saha. Luis Saha. Malaysia.
Crossing yang baik membuka ruang untuk Bebeto. Haris Harun bukan saja di pentas Liga Super tapi juga Rezuki cuba mencari sekali lagi bersama Robert Pires. Cukup mudah untuk pasukan JDT TMJ mengawal tempo perlawanan setakat ini. Ini dia Tunku Ismail. Cubaan dari luar. Tak mustahil benda tu boleh berlaku kerana mereka memang antara orang-orang yang bagus dalam kancah bola sepak dunia. Buka ruang untuk Kanigia. Cari Bebeto. Ada dijatuhkan di sana. Sepakan penalti untuk pasukan JDT Rest of the World. Bebeto dijatuhkan oleh hantaran bijak ke arah Luis Saha. Tiada offside kata pembantu pengadil. Saha untuk Kanigia. Dijatuhkan oleh Farizal Marlias. Ya, kita lihat. Cukup besar peranan yang dimainkan oleh Figueroa bersama Jodoh Tazim Muhammad Syarul. Ya, betul. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita ke zaman beliau bermain dan sekarang sudah terlibat dengan pihak pengurusan. Kini Florian Maluda mencari hat-trick, membuka peluang untuk Tunku Ismail. Cantik dari Tunku Ismail. Rembatan yang mempunyai lengcongan yang cukup cantik. Kita lihat aksi TMJ meraihkan jaringan gol. Peluang untuk Islam Komiti menyelamatkan rembatan tersebut. Saya nak cakap benda tu bukan rembatan. Benda tu adalah curving yang cantik daripada beliau. Satu teknik tendangan yang cukup cantik. Kalau rembatan. Ini dia Florian Maluda. Masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hat-trick. Florian Maluda membuka peluang. Trezeguet hampir saja melebarkan jurang gol. Sepak dunia. Kita lihat insting bermain. Mereka tahu ke mana nak pass, ke mana nak berlari. Inilah ini peluang kepada pemain-pemain kita diperlihatkan dengan permainan yang baik daripada pemain-pemain ini. Rivaldo ke arah Kanigia mempunyai ruang. Kanigia selamatkan oleh Farizal Marlias. Buka ruang untuk Benjamin Mora. Kanigia di dalam kotak penalti mencari Bebeto. Sedikit terlalu kuat sentuhan dari Bebeto. Masih bersama Rivaldo. Teruskan kepada Piala Dunia. Dan saya rasa walaupun 60-70% saja bermain. So kita lihat bagaimana Rivaldo nak melepasi Farizal Marlias. Rivaldo gagal. Menewaskan Farizal Marlias. Masih Rivaldo. Sedikit saja melewat. Martin Press ke arah Syafiq Rai. Membuka ruang untuk Rivaldo di bahagian kiri. Kanigia. Jadi option Safi Rahim, Edgar Davids mencari ruang. Edgar Davids diselamatkan oleh Farizal Marlias. Masih bersama Bebeto. Edgar Davids masih lagi mengalami kesusahan. Baru diorang tahu kesusahan yang dialami majoriti pasukan Liga Super untuk membolosi Farizal Marlias. Marco Materazzi. Cambiaso. Kehilangan bola di sana. Kini Martin Press membuka larian untuk Bebeto. Cari ruang Bebeto. Sekali lagi diselamatkan oleh Farizal. Final tetapi tewas menentang Perancis. Ini dia Kanigia. Hantaran Rivaldo ke arah Bebeto. Hantaran kepada Kanigia. Masih mempunyai ruang bekas pemain Argentina ini. Bebeto. Bijak dari Bebeto ke arah Rivaldo. Masih lagi berbisa Rivaldo. 5-2 skor semasa di Larkin. Dengan separuh masa pertama berbaki lebih kurang. Satu minit saja lagi. Zambrota
Makelele kembali kepada Zambrota. Florent Maluda mempunyai ruang di bahagian kanan. Trezeguet di dalam kotak penalti. Maluda ke arah Makelele. Buka ruang untuk Pires. 6-2. Gerakan yang menarik ya. Sama ke liga. Yeah. Pada Syafiq Rahim. Mencari Rivaldo. 6-3 di Larkin. Dan apa yang apa Kish kabarkan tadi mungkin pasti akan ada. Ini David Trezeguet. Kali ini tak tepat. Trezeguet pada Tunku Ismail. Cuba mencari ruang pada waktu ini Tunku Ismail. Bijak dari Tunku membuka ruang untuk Florent Maluda rasanya. Hantaran dari Maluda ke arah Trezeguet. Syafiq Rahim cuba mencari Bebeto, berada dalam keadaan offside. Syafiq Rahim ke arah Rivaldo. Bijak dari Rivaldo untuk Khadija, namun tepisan yang bola sepak Malaysia secara konsisten dalam 3 atau 4 tahun lepas. Ruang untuk Kenigia kini terlalu perlahan, namun satu lagi sentuhan dari Farizal. Dah cukup penat untuk membuat goal scoring. Dan kini satu lagi situasi one versus one untuk Edgar David. Gol keempat untuk pasukan JDT Rest of the World. Jaringan dari Edgar David. Rivaldo. Peluang untuk JDT Rest of the World melancarkan gerakan balas. Kaniga terus membuat larian. Situasi one versus one. Bebeto menjadi peluang, namun Kaniga. 7-5 di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Pada Esteban Cambiaso. Masih cuba mencari ruang Cambiaso. Maluda kembali kepada Safawi Rashid. Robert Pires. Buka ruang untuk Safawi di bahagian kanan. Safawi buat cutback untuk Trezeguet. Diasah oleh Junior Elstar, namun Maluda. Percubaan yang deras dari Florent Maluda. David Trezeguet bijak dari Trezeguet. Namun bendera offside. Tidak dilayangkan untuk Corbin Ong. Masih mempunyai ruang. Corbin antara lintang. Mencari Maluda. First touch yang baik. Masih bersama Maluda. Itu dia. Hat-trick untuk Florent Maluda. Corbin Ong. Sekali lagi Robert Pires. Tetapi Kish, ingin saya katakan di sini memang saya rasa mana-mana pemain pun bekas pemain, kalau mereka ni dah lama tak main, even macam saya jugalah. Kadang-kadang bila kita di dalam padang, kita lupa kita ni dah berusia berapa tahun dah sebenarnya. Robert Pires terkena tiang. Punya penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Kaniga kembali cari Syafiq Rahim. Leandro Velasquez. Edgar David. Tersasar Adil Zafuan menggunakan kepantasan. Florent Maluda. Diogo di dalam kotak penalti. Hantaran Maluda ke arah Cambiaso. Dari Edgar David, peluang untuk Diogo melepaskan diri berdepan dengan Adil Zafuan ataupun Fadli Shas. Masih Diogo pada Cambiaso, membuka ruang untuk Akhil Rashid. Jadi soalan yang saya nak tanya kepada Mat Syarul. Rumusan anda tentang, mungkin sebelum itu kita lihat dulu gerakan ini. Diogo, situasi one versus one untuk Diogo. Dan itu dia jaringan ke-9 untuk pasukan JDT TMJ. Diogo Luis Santo. Ya. Jadi itu dia, whistle telah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi 90 minit perlawanan amal, perlawanan charity di antara pasukan JDT TMJ dan juga pasukan JDT Rest of the World.